Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang tuning, kali ini saya akan membahas part selanjutnya, yaitu chord pada kalimba. Kita sudah sampai ke part 3, saya rasa cukup untuk sedikit mengenal dan memahami kalimba. Oke, kita langsung saja. Ada beberapa chord pada kalimba. Mungkin ada banyak, tapi saya hanya tahu beberapa saja. Chord ini bisa kita gunakan untuk mengiringi sebuah lagu menggunakan alat musik kalimba. Oke, yang pertama, chord C. Kuncinya terdiri dari C, E, G atau Do, Mi, Sol. Kalau angka yaitu 1, 3, 5. Sudah paham? Yang kedua adalah chord D minor. Kuncinya terdiri dari D, F, A atau Re, Fa, La. Atau kalau angka 2, 4, 6. Oke, lanjut ke chord E minor. Terdiri dari kunci E, G, D. E, G, D. Atau Mi, Sol, Si. Kalau angka 3, 5, 7. Lanjut ke chord F. Terdiri dari F, A, C. F, A, C atau Fa, La, Do. Naik satu oktav. Do-nya ini naik satu oktav. Angkanya adalah 4, 6, 1. Satu oktav. Naik satu oktav. Lanjut ke chord G. Chord G terdiri dari D, G, D. D, G, D. Atau Re, Sol, Si. Kalau angka yaitu 2, 5, 7. Atau alternatif dari chord G bisa memakai kunci G, D, D atau G, Sol, Si, Re. Re-nya naik satu oktav. Kalau angkanya yaitu 5, 7, 2. Oke, yang terakhir yang saya tahu adalah chord A minor. Terdiri dari A, C, E. A, C, E. Ini 1 dan 3 nya naik 1 oktav semua, yaitu La, Do, Mi. La, Do, Mi. Kalau angka 6, 1 oktav agak tinggi, 3 oktav juga agak tinggi. Sudah paham? Saya akan coba memainkan salah satu lagu dengan chord yang saya ketahui. Saya akan coba lagu Semua Tentang Kita dari Peter Pan. Sebenarnya saya sudah bikin videonya, jadi akan saya gabung di video ini. Oke, ini videonya. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini tawamu untuk hapuskan semua sepi di hati.
ada cerita tentang aku dan dia saat kita berduka, saat kita tertawa. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Oke, cukup sekian dari saya. Saya harap penjelasan saya jelas dan mudah dipahami. Kalau kurang paham, silakan tanya-tanya di komentar atau klik salah satu link di deskripsi untuk DM atau hubungi saya lewat link-link tersebut. Telegram, WhatsApp, dan lain-lain bisa klik link tree. Untuk selanjutnya, mungkin saya akan mulai upload beberapa lagu lagi. Sebelum itu, jangan lupa like and share video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.